Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kali ini akan masak pepes telur ikan. Baiklah, pertama-tama kita siapkan telur ikan secukupnya. Ini bumbu halus terdiri dari 2 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, dan garam kasar 1 sendok teh. Kita aduk rata. Kemudian kita beri cabai. Ini bisa, misalkan suka pedas, ini bisa diberi cabai kecil, cabai besar, ini lebih banyak tergantung dari selera. Daun salam. Dan kita iris lagi. Ini ada cabai rawit, enggak deh. Cabai panjang kering, cabai merah tepatnya nih, kita potong memanjang seperti ini secukupnya. Ini kita gunakan ada 3. Bisa juga semua cabai kita haluskan, tapi berhubung gak suka pedas, jadi kita iris aja seperti ini. Kemudian ada tambahan, ini opsional, kita akan gunakan secukupnya, yaitu daun bawang. Penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita diamkan hingga 15 sampai 30 menit. Kemudian kita bungkus menggunakan daun pisang. Dan akan kita bakar di atas bara api. Kita buat jadi 2 bagian. Kita buat memanjang seperti ini. Untuk bitingnya kita menggunakan tusuk gigi. Tusuk gigi yang kita gunakan itu sudah kita pilih yang runcing seperti ini. Seperti ini. Kita siap untuk panggang. Proses pemanggangan pepes telur ikan ini kira-kira sekitar 20 hingga 20 menit tergantung dari api yang kita gunakan. Misalkan dirasa cukup, maka akan kita angkat, tapi ini sebentar lagi panas. Kita tutup lagi agar daunnya itu enggak terlalu mus. Proses pemanggangan pepes telur ikan ini terbilang cepat karena tekstur dari telur ikan itu kan lembut. Jadi berdasarkan dari api yang kita gunakan, bara api yang kita gunakan. Ya, demikianlah, semoga suka. Selamat mencoba. Seperti ini jadinya.